Guys, kemarin sempat rame nih soal info kurikulum merdeka yang bakal diganti sama kurikulum nasional di tahun 2024. Emang bener ya? Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial X, terlihat bahwa kurikulum merdeka akan segera digantikan oleh kurikulum nasional 2024. Hal ini sempat membuat heboh mahasiswa lantaran mereka menilai kurikulum yang diganti-ganti setiap tahun hanya akan membuat dampak negatif kepada para mahasiswa. Tapi emang bener ya kurikulum merdeka akan diganti jadi kurikulum nasional? Nah, menurut pihak Kemendikbudristek, informasi yang menyebut kurikulum nasional akan menggantikan kurikulum merdeka mulai Maret 2024 itu tidak benar adanya. Malahan, Kemendikbudristek sedang merencanakan untuk menjadikan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Jadi nantinya, mahasiswa di tahun 2024 tetap akan belajar sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah berjalan sejak tahun 2020. Kurikulum merdeka dianggap sebagai kurikulum paling sesuai untuk diajarkan kepada pelajar di Indonesia setelah melewati berbagai evaluasi dan pengembangan. Kemendikbudristek juga akan segera meluncurkan pengesahan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional pada bulan Maret tahun 2024. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Setuju nggak kalau kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional? Coba komen ya!